Berikutnya saudara, akibat terbakar cemburu, seorang suami nekat membakar rumah dan melakukan penganiayaan kepada istri di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Api membakar material bangunan yang mudah terbakar di Desa Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Cirebon hingga luluh lantak. Kebakaran ini diduga ulah suami yang cemburu terhadap istri. Tak hanya itu, pelaku juga diduga melakukan KDRT. Korban yang merupakan istri pelaku telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Di hadapan penyidik, korban mengungkap peristiwa penyiksaan dan pembakaran yang terjadi. Diduga karena cemburu tak beralasan, sang suami tiba-tiba naik pitam dan marah-marah ke korban. Kini polisi memburu pelaku yang kabur. Selain di sini ada lagi nggak, Bu? Ada. Gimana? Kemudian menerima laporan lagi. CRC katanya pengejaran ke tersangka yang disinyalir dari pihak membakar itu suami sendiri. Ya. Latar belakangnya apa, Pak? Bisa siapa yang membakar? Latar belakang mungkin ada kecemburuan sehingga emosi yang berlebihan. Mungkin ya, ada mungkin dilihat langsung, mungkin dibawa oleh seorang atau gimana, terus ditanya sama istrinya, gak mengakui, sehingga dia langsung mungkin ya, sama suami menerima istrinya begitu kan pasti emosi.